4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini peresmian instalasi pengolahan air bersih yang di Desa Palasari, Kecamatan Legok, dan di Desa Cirumpak, Kecamatan Gronjo. Instalasi ini bisa 5 liter per detik dan bisa memberikan manfaat bagi 3.000 sampai 4.000 jiwa yang berada di sekeliling dari instalasi ini. Yang di Palasari, air bakunya dari danau yang hasil dari galian pasir, kemudian Cirumpak berasal dari sungai Cimanceri. Ya. Ini dua-duanya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, terutama pada saat musim kemarau pada saat ini. Jadi saya berharap nanti setelah dialihkan pengelolaannya kepada desa untuk dijaga dan dirawat dengan baik agar pemanfaatannya bisa lebih panjang dan banyak yang menerima manfaat dari masyarakat.